Pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster dimulai hari ini, Rabu 12 Januari 2022. Vaksin booster COVID-19 diberikan kepada masyarakat berusia di atas 18 tahun dan telah mendapatkan dosis lengkap minimal sejak 6 bulan lalu dengan prioritas penerima vaksin booster COVID-19 saat ini adalah warga lansia dan kelompok renta. Masyarakat yang ingin mendapat vaksin booster bisa ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Dalam program Sapa Indonesia Malam kemarin, Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama KSP, menyampaikan vaksin booster ini gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun, masyarakat yang bisa mendapat vaksin booster tentu mengacu pada kondisi medis. Prioritas akan diberikan pada kelompok rentan, seperti kelompok masyarakat yang memiliki kendala imunokompromis atau masalah dengan kekebalan tubuh. Lalu, berikutnya untuk lansia. Jadi, untuk kelompok rentan tadi, pemerintah akan melakukan sosialisasi lebih. Gencar, bahkan bila perlu jemput bola untuk kelompok-kelompok rentan supaya mereka bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan vaksin booster ini. Namun tetap mereka yang mendapatkan vaksin booster ini apabila sudah mendapatkan vaksin dosis kedua maksimal enam bulan sebelumnya. Sebelumnya Presiden Joko Dodo menyatakan vaksin booster diberikan gratis demi keselamatan masyarakat di tengah pandemi. Presiden Jokowi mengingatkan meski sudah divaksin masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Mulai tanggal 12 Januari 2022, pemerintah akan melaksanakan vaksinasi ketiga dengan prioritas bagi lansia dan kelompok rentan. Upaya ini penting dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat mengingat virus COVID-19 yang terus bermutasi. Untuk itu, saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena sekali lagi saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama. Menteri Kesehatan menyebut ada tiga kombinasi vaksin booster yang akan diberikan kepada masyarakat, yakni untuk penerima dosis lengkap vaksin Sinovac akan diberikan setengah dosis Pfizer atau setengah dosis AstraZeneca. Sementara, untuk penerima dosis lengkap vaksin AstraZeneca akan disuntikan setengah dosis Moderna. Yang pertama, untuk vaksin primer Sinovac atau vaksin pertama dan kedua Sinovac, kita akan berikan vaksin boosternya setengah dosis Pfizer. Rezim yang kedua, adalah untuk vaksin primer Sinovac, jadi vaksin pertama dan kedua Sinovac akan kita berikan booster setengah dosis AstraZeneca. Alternatif ketiga, atau rezim ketiga, untuk vaksin primer AstraZeneca, jadi dua kali AstraZeneca, kita akan berikan vaksin boosternya setengah dosis Moderna seluruh kombinasi ini sudah mendapatkan persetujuan dari Bepom dan juga rekomendasi dari Itagi. Di Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan Pemprov tengah mempersiapkan vaksinasi booster untuk warga DKI. Pemprov DKI memastikan pasokan booster vaksin COVID-19 aman. Ya, berapa banyak titik-titiknya di paskes mana saja, ya sedang disiapkan malam ini. Sekarang sedang bekerja keras jajaran Dinas Kesehatan dan lain-lain untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ketentuannya, regulasi dan sebagainya besok akan diumumkan, ya. Vaksin booster diprioritaskan pada kabupaten kota yang capaian vaksinasi dosis pertama sebesar 70% dan 60% untuk dosis kedua. Mesti sudah divaksin Covid-19 Patuh protokol kesehatan penting dilaksanakan untuk memutus penyebaran virus corona. Ingat, COVID-19 masih ada di sekitar kita. Tim liputan Kompas TV.